kakak lucu kan? Ih, lucu banget. Aduh Abigail, ini tuh ya, buat lucu. Di kaki. Kakak jangan dipegang-pegang, lucu tahu. Lucu kan? Kamu terus oke. Okay. Ambilar lah. Ox. Kamu ngapain? Abigail? Ih, gambarnya jelek. Itu pulpen. Itu tuh pulpen. Ih. Aduh, kamu gimana sih itu? Kakak bisa kok waktu itu ngapus. Kok enggak bisa sih? Aduh. Yang kamu pulang aja yang bilang mama. Ah, di Jogja juga gak ada sinyal. Ngabarin mama juga susah. Kabar Sina Mentari gimana sekarang? Mentari baik-baik aja. Aku baru nganter dia tadi ke rumah ibunya. Bagus dong. Iya. Cuma, ma, ini aku penasaran. Ini apaan? Kok surat ini ada nama Abi? Di sini dia dikatakan Alzheimer, jadi apa maksudnya ini? Adik kamu masih tidur tuh. Dia belum makan dari tadi pagi. Coba kamu ambil ini buat dia. Ya, Ma. Oh iya, Kak. Ya. Kita ngapain sih, Kak, di sini? Bukannya kakak mau balik ya ke Jogja? Bareng pacar kakak tuh, Tika Mentari. Cantik kok dia. Dari mana kamu? Lagian biarin aja kali kakak di sini. Kan mau nemenin adik kakak yang satu ini. Ih, kakak mah. Biasanya juga nempel terus tuh sama Kak Mentari, ya kan? Biarin lah. Ya lo, kalau sama Marco, nempel terus kakak ditinggalin. Ah, kakak mah males, mager, menguni. Ya kakinya. Ada dua. Jalan diri. Ih, kakak mah. Ih, nyesel. Kamu udah lupa segala hal. Gimana kalau kamu lupa aku? Ini buat cantik. Tapi perhatian buat lo, Gil. Bahkan sampai lo liputin cowok lo dan temen-temen lo ninggalin semua, gue gak ada buat lo, Gil. Lo siapa? Gue tuh kakak lo, Gil. Lo gak kenal gue sama sekali. Gue gak tahu lo siapa. Gue juga gak tahu gue lagi ngapain. Gil, adikku, 18 tahun yang lalu, dia sangat lucu dan cantik. Sayangnya, dia tidak punya banyak teman sepertiku. Seiring berjalannya waktu, ia tumbuh menjadi gadis dewasa. Hingga akhirnya, waktu terasa terhenti. Dalam hati, aku menyesal ketika mengetahui
Abigail mengidap Alzheimer, aku ingin membahagiakannya untuk terakhir kali. Berjalan-jalan, bercanda, dan tidak mementingkan urusan pribadi. Aku tahu, waktunya sebentar. Penyakit yang membuatnya tidak mengenalku, tidak mengingat kejadian akhir-akhir ini, kehilangan fokus, dan juga penglihatan, atau semua tanda itu, aku tidak peduli. Dia masih adik kecilku yang sama. Walaupun sampai tertidur di bawah tanah sekalipun, aku akan selalu mengingatmu, walau kamu tidak mengingatku.